Dari kapan kejadiannya? Hari Kamis. Jadi dia siapa kita bawa? Roa. Sama di Solo. Satu arah. Jadi sekarang korbannya ada di mana? Meninggal ya. Makasih ya sudah menggunakan diri. Kami terima laporannya Bapak. Ini kunci mobil tak, kami sudah terima. Sebentar kami sudah terima kunci ya. Itu kasih untuk semangat. Siapa nama tak? Mansur. Siapa nama tak? Bin. Bin dan Nai. Nama Bapak tak? Jemalang. Berapa umur tak? 70 tahun. Tak? 13 bulan 15 tahun 2 sudah berapa lama jadi sopir? Kampung Ritaya betul gitu. Bisa apa di situ? Jadi saya bikin di sini tadi cuma kenapa? Jadi ke Bumara atau Bajeng? Bumara ya Bajeng? Bumara bikin di terus itu motor mencengnya atau sendiri? Sendiri ya. Satu arah, satu arah atau dua arah? Berlawanan arah sih? Berlawanan atau searah? Dua arah, Pak. Dua, dua arah. Searah? Samping kiri, depan? Di belakang. Tahu dari motor apa? Motor apa? Motor apa? Jadi berapa? 51 gimana anak-anak yang tahu ini? 52 50 DD 8159 LD 13 bulan 12 1982 pekerjaan sopirnya Desa Bone, Kecamatan Wali, Kabupaten Goa. Oke, selamat siang rekan-rekan media. Jadi perlu kami sampaikan untuk hari ini kita akan merilis kasus laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tapi sebelum kami menyampaikan ini, kami dari Polres Goa khususnya mewakili Bapak Kapolres dan seluruh jajaran untuk berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan atas kecelakaan yang terjadi. Jadi pada hari Kamis 8 Agustus 2019 bertempat di Jalan Poros Buah Rombong terjadi laka lantas yang berawal saat korban dan pelaku menggunakan kendaraan roda 4, roda 6, truk, dan truk. Kemudian korban menggunakan sepeda motor roda 2 satu arah dan beriringan ada beberapa kendaraan yang di depannya. Saat dalam perjalanan truk dan truk tersebut, pengemudi mendahului korban, kemudian stang setir daripada kendaraan korban, sepeda motor, tersentuh. Korban pun tidak dapat menguasai kendaraan, kemudian oleng dan korban terjatuh jalan dan masuk ke dalam kolong kendaraan. Dan terlindas oleh ban belakang bagian kiri. Seperti itu. Ini pelaku menyerahkan diri. Jadi pasca kejadian memang benar bahwa pada saat pasca kejadian si pelaku memang merasa ketakutan, kemudian menghubungi pemilik kendaraan dan minta tolong untuk menyampaikan hal tersebut bahwa dia telah melakukan pelanggaran mengakibatkan korban jiwa. Selanjutnya menyerahkan diri langsung ke Polsek Palangga dan hari itu juga langsung di bawa ke Polres Goa untuk diminta keterangan. Oke, jadi kami jelaskan lagi bahwa pelaku menyerahkan diri pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 11.00. Jadi pada saat itu
korban setelah pasca kejadian merasa takut kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pemilik kendaraan. Selanjutnya meminta bantuan kepada pemilik kendaraan untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun dengan kesadaran sendiri pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Palangga dan langsung kami amankan ke Polres Goa. Itu nanti selanjutnya akan diminta lebih lanjut keterangan. Untuk diambil keterangan tetap akan kami tetap ambil keterangan tentang kelalaian daripada yang bersangkutan. Jadi kronologis kejadian sudah jelas bahwa pelaku mendahului kendaraan korban sehingga terjadi benturan atau gesekan pertemuan antara satu setir kendaraan korban dengan kendaraan pelaku mengakibatkan korban terjatuh dan masuk ke bawah kolong kendaraan dump truck dan terlindas oleh ban belakang kendaraan mobil dump truck. Ini ada kunci mobil yang mana? Apakah truk yang digunakan oleh pelaku sudah diamankan juga? Jadi pasca kejadian, kendaraan korban maupun kendaraan pelaku telah kita amankan beserta dengan beberapa surat STNK dari kendaraan truk tersebut. Pak, korban berasal dari mana? Jadi kebetulan korban ini merupakan YouTuber. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang ini korban adalah YouTuber dari Makassar yang bersangkutan. Jadi ada kendaraan yang diamankan? Sudah ada kami amankan. Mama.